Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tadi Irawan. Oke, di channel ini memberikan situasi dan kondisi saat ini atau malam ini di Gili Trawangan, teman-teman. Nah, di sini malam tahun baru tanggal 31 Desember tahun 2023. Di sini situasi sangat ramai, teman-teman. Di sepanjang jalan Gili Trawangan sangat padat, wisatawan sedang berjalan di sepanjang jalan Gili Trawangan, teman-teman. Oke, teman-teman, tak lupa jangan lupa mampir di channel Tadi Irawan dengan cara subscribe, like, dan komen di kolom komentar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Kita akan melihat kondisi pada malam tahun baru, dan di sini sangat ramai, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga teman-teman sehat walafiat. Semoga teman-teman diberikan rezeki atau panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah subscribe di channel Tadi Irawan, semoga teman-teman sehat walafiat, dipermudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru ketemu di channel Tadi Irawan, semoga teman-teman suka dengan konten atau vlog wisata ini di Gili Trawangan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita simak lagi. Kita akan menuju ke arah selatan. Kita akan melihat suasana dan situasi malam tahun baru, teman-teman. Oke, kita simak lagi. Nah, teman-teman, kita akan melihat petasan atau kembang api pada malam tahun baru, teman-teman. Kita simak videonya, teman-teman, ya. Teman-teman, sampai di sini saya sudah berada di depan Margarita Bar atau Ikila Sunrise. Di sini sangat banyak wisatawan, teman-teman yang berkunjung atau wisatawan yang sedang lagi party di Ikila Sunrise. Di sini jalan-jalan sangat padat. Banyak, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe di channel Tadi Irawan, teman-teman, dan jangan lupa like, komen, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, lanjut lagi kita akan simak video sampai selesai, teman-teman. Selamat menonton.